jurnalis Jatil. Dan hari ini aku mumpung gak ada kegiatan dan kondisi juga kurang kondusif, dan aku akan menjawab pertanyaan atau Q&A dari kalian yang sudah di-up di Instagram jurnalis Jatil kemarin. Oke, yuk buruan, mana pertanyaannya? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Kak Arindika _047. Mbak Daras, gimana perasaannya saat etrek? Nah, perasaanku saat etrek yang pertama, waktu pertama kali etrek maju itu sangat deg-deg-deg-deg. Sangat deg-deg-deg-deg. Setar lomba ada. Soalnya pertama malu ya, kedua kurang pede. Nah itu, tapi kalau udah kelama-lamaan gitu, nah sekarang udah biasa ya. Oke, kita menuju pertanyaan yang kedua. Nah, dari Kak Jessica Alea Latif, Kak rumahnya mana? Nah, rumahku itu Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dan tentunya Jawa Timur. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dari Kak Fibia _ FP25, caranya lemu ala Mbak Daras Rani. Pertama, pikirannya ojo meruat ya toh. Ojo nduweni pikiran meruat. Pokoknya intinya digawe ayam sak ayam-ayame. Minggu mesti awake lemu. Oke. Pertanyaan yang keempat. Dari Kak Bev Tahukul _ umur berapa? Nah, umurku lagi jalan 21 bulan 6 ini. Ingat-ingat yo tanggalnya 16 Juni 99. Oke, pertanyaan yang ke 5 dari Kak Novan titik Trias, tas sekolah Mbak Laras opo pun lulus? Nah, aku udah lulus, udah 3 tahun hampir 4 tahun ini. Aku jelasin juga kalau aku itu lulusan dari SMKN 1PO. Pertanyaan yang ke-6. Kita lanjut ya. Dari tukang titik Sumai _ Kak, rencana nikah di usia berapa, Kak? Rencana nikah akunya sih pengennya di umur 23. Dan semoga saja ya, kalau lambat-lambat lah umur 25-an. Terus ikuis notok umur 25. Semoga saja. Bantu ngamini. Bantu ngamini ya, Min ya. Oke, pertanyaan yang ke-7. Aku milih yang ini dari Kak Sunereline 333. Mulai kapan jadi Jatil? Nah, kalau mengungkap mulai kapan, aku itu sebenarnya ikut Jatil udah dari kelas 3 SD. Itu aku mulai ikut Jatil Festival sampai SMP kelas 3. SMA kelas 1, 2, 3 itu aku berhenti, gak ikut festival, gak ikut apa. Nah, aku ikut lagi Jatil itu mulai lulus dari kelas 3 SMA. Dan itu pertama kali aku ikut Jatil All Again dan baru berani keluar. Yes, begitulah. Oke, pertanyaan yang ke-8. Dari Kak Sonia 18, Kak, nama panjangnya yang komplit. Nah, nama panjang aku itu panjang banget, kayak kereta api. Nama aku itu Rani Laras Mulia Handani Putri. Kalian bisa panggil Rani, Laras, ataupun terserah kamu deh. Oke,
Pertanyaan yang ke 9. Kita kembali ke laptop. Mana ya? Aku cuma TikTok. Dari Kak Mei underscore Miati. Susah senangnya jadi penari cadel apa mbak? Susah senang. Susahnya lek wayah ngene iki. Lek wayah coba diundur ya toh, di cancel. Aduh, itu sedihnya minta ampun. Senangnya yo. Iso ngelestarekne budaya Ponorogo supaya lebih maju. Oh, intinya semuanya lah. Aku bingung apa yang nyalin itu. Pertanyaan yang ke-10. Apa ya? Kapan? Nah, pendapat Mbak Raras tentang corona ini apa Mbak? Yuma underscore 1515. Pendapatku tentang virus corona. Kalau aku ya, sebaiknya kan kita udah diimbau dari pemerintah, bupati ataupun dari semua apa ya, semua kepemerintahan apa-apalah itu, lebih baik kita mencegah daripada kita terkena. Jadi buat kalian yang sering masih sering buat keluar rumah, itu pun di apa ya, acara nggak penting atau apalah, main sana main sini, mending jangan dulu, mending kalian diam di rumah dulu ya, karena lebih baik mencegah daripada terkena virus. Kasihan juga kalau kalian itu udah kebiasaan buat ya, pokoknya gitulah, aku belibet buat ngejelasinnya. Oke, yang terpenting satu buat kalian, diam dulu di rumah, betah ataupun tidak betah. Oke, terus kembali lagi ke pertanyaan. Dari Kak Mel CHN underscore. Cara ngembangin bakat penari dan pokoknya kehidupan awal karir Kak Faris. Oke, di awal karir aku keluar di maksudnya keluar dari kawasan atau keluar dari daerah, aku ikut daerah per daerah buat jadil itu apa ya, yang pertama pasti punya rasa nggak percaya diri, yang kedua kurang pede, yaitu lagi percaya diri itu tadi, dan yang ketiga itu aku gimana ya, pertama kali ke daerah lain itu sebenarnya takutnya ya gimana lah, pokoknya kita tuh apa ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari Kak Putra Kaleh 02, apakah Mbak Raras pacarnya Mas Pongge, kok kayak deket banget? Nah, buat aku sama Kak Pongge itu cuma teman biasa, teman di apa ya, di kalangan pereokan. Oke, nah buat kalian yang nanya kayak gitu, itu enggak sama sekali, aku enggak ada apa ya, enggak ada hubungan atau enggak ada status sama Kak Pongge, karena itu dari dulu emang kita sahabatan, enggak lebih dari itu. Oke,
Okay? Sampai sekian dulu Q&A dari kalian. Apabila tutur kataku yang tadi ada yang menyinggung atau agak belibet, saya mohon maaf. Okay? Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Sewelut TV. Okay?